Apakah hukum gelar haji bagi orang yang sudah melakukan ibadah haji? Apakah boleh kita sebut Haji Muhammad, Haji Kasim dan sebagainya? Jawabnya sudah dijawab lama ulama-ulama. Yang jawab antara Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, seorang ulama besar di Makkatul Mukarramah, dijawab tahun 63. Hukumnya boleh. Ulama moden, apa benda ni? Doktor Syekh Salim Alwan, mufti besar Australia sekarang. Siapa yang pandai bahasa komputer, bahasa Inggeris, nak rojok-rojok masalah fiqh, tasawuf, Quran, hadis dan sebagainya, nak taib Darul Ifta Australia, Majlis Fatwa Australia. Yang jawabnya Syekh Dr. Salim Alwan, seorang ulama daripada Jordan yang sangat hebat, jadi mufti besar Australia. Dia jawab ikut mazhab 4 kalau fiqh. Faham lagi? Tasawuf dia jawab dengan ulama, dengan pandangan ulama tasawuf Ahli Sunnah Wal Jamaah. Hebat jawapan dia. Menunjukkan dia orang yang banyak ilmu. Nah. Jadi dia jelaskan jawab pokoknya harus dan tidak wajib dan tidak sunat. Bukan sunat panggil haji, bukan wajib panggil haji, harus tidak salah. Faham? Tu. Nah, jadi kita nak panggil haji boleh, tambah panggil haji pun boleh. Dia Muhammad, dia balik, kita panggil Haji Muhammad boleh, nak panggil Encik Muhammad pun boleh. Faham lagi? Itu bagi orang yang memanggil. Orang yang kena panggil pula, janganlah nak mengada-ngada. Orang panggil Cik Mat, diam ya. Cik Mat, Haji Mat. Ya, ya, saya. Itu terajang atas belakang. Orang panggil haji pun kita tak. Orang panggil Cik Mat, mak kita bagi. Tahu tak? Mak kita bagi kan? Hina benar ke nama mak kita bagi? Jadi tidak salah. Orang panggil Cik Mat pun kita berpaling. Orang panggil Haji Mat pun kita berpaling. Okey? Tak ada masalah. Jangan pula balik-balik mencita-citakan panggil haji. Jadi lepas buat haji, on the way balik dalam kereta bang, tersengih ya laki. Apa pasal bang? Senyum je daripada airport tadi. Ni dah sampai lautan Hindi, tak habis lagi senyum. Senyumlah balik ni, orang tak panggil dah aku Cik Mat, Haji Mat lah balik ni. Rupanya dia dah tukar dah stempel letterhead ibu haji dah. Masa kursus umrah tu buat dah letterhead ibu haji. Ini semua ni orang nak gelaran haji. Jawabnya dapat gelaran, haji tak dapat. Tahu tak? Biar kita dapat haji mabrur. Orang panggil tak panggil, dia punya pasal. Okey? Soalan seterusnya, daging korban adakah wajib untuk diberikan 1/3 daripadanya kepada fakir miskin? Kalau tidak sampai kepada fakir miskin, adakah...